Masalah hobi sendiri gitu dibebaskan juga nggak sih buat memilih buat aktivitas hobi? Iya, suami saya sangat mendukung kalau saya lagi hobi satu, kak misalnya tanaman, mendukung gitu dihadiahi tanaman, atau misalnya saya lagi senang apapun yang saya lakukan sebatas itu menurut suami saya baik, dia tuh nggak pernah ngelarang. Dan juga sebaliknya gitu kan, suami saya hobi yang lain-lain dan juga saya nggak pernah ngelarang gitu. Karena buat apa? Apalagi di masa pandemi seperti ini, hiburan kita adalah hobi kita di rumah. Jadi ketika hobi itu kita permasalahkan, kesian dong, nggak ada hiburan lain, termasuk pada anak juga seperti itu. Jadi sebisa mungkin lah apa yang menjadi kesenangan dari orang yang kita sayang, kita dukung gitu. Kanisa digadang-gadang jadi calon istri RI1 gimana nih? Masya Allah. Gak pernah kepikiran, gak pernah mengucapkan itu, gak pernah terpikir hal tersebut seperti itu. Karena saya melihat sendiri bagaimana dengan mata kepala saya sendiri, dengan perasaan saya melihat bagaimana perjuangan ibu mertua saya menjadi ibu negara. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi saya tidak pernah terpikir untuk melakukan hal yang sama dengan beliau. Tapi ya terima kasih kalau memang ada yang berpendapat seperti itu. Saya sendiri ya merasa itu belum levelnya saya untuk merasa bisa menjadi mengikuti jejak ibu mertua saya gitu. Saya nggak bisa dibandingkan dengan beliau dan ibu negara yang lain pun, itu nggak bisa, jangan dibandingkan.